paling balik babu ngorin bun dia ada babu ang kacolan balik de baselo de ure nyo tapi masa dah batang nyo gantong cupak nan dulu sampai kepada imam katik bila manurang jo tuanku nan tuo di halan haram sarantosah de bata sudah dendang adat limbago penumpang jo ambali bo jo mati pagawai adat parik berantang barga kokoh taujong dikato sampai baulan bakileh bekalam bulan lah sangko 30 takile ikan dalam ayat ikan takile jalo tibo lah tantu jantan di batinonyo sarato nan mudo pemimbiang dunia nan capek kaki dan tangan capek kaki indak manalang capek tangan indak mamacah aso tarantang duo sudah hati suci memukul jannah tau dimalun dengan sopan sarato raso di pariso taruh pulo kita bundo kanduang limpape rumah nan gadang sumarak di kampung Hasan dalam nagari kok idik tampek bangso, kok mati bakih baniek, ka undang-undang ka Madinah, ka puayong panji ka sorogo, amban pulak aluang bunian, udang dan rujuk jus katan. Kalawa di pulau rimbang anak ruso mati tabadah, kok digawai untak ditembang, kok daso nan dilabihan. Yang kami hormati kepada nenek mama Alif, pandai sangko, undukkan luang limpape rumah nan gadang, kang mudo putih bungsu provinsi Sumatera Barat, satu hadirin dan hadirat yang satu dalam acara diskusi online mengenai tentang menyambui di rayo di masa pandemi Basamo di Sumatera Barat. Sampai di penghujung waktu, marilah kita dengarkan kata sambutan oleh Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat Bundo Gemala Ranti. Kepada Bundo, kita persilahkan dengan segala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sangat kita hormati Bapak Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bapak Nasrul Abid. Yang kami hormati Bapak Wakil Wali Kota Payakumbuh, Bapak Erwin Eri, Bapak Erwin Dinas. Yang kami hormati Bundo, Bundo Kanduang, Putri Nora Dataib. Yang kami hormati para kabid dan jajaran Dinas Kebudayaan serta Duta Budaya Sumatera Barat yang bisa yang mengadakan kegiatan ini. Alhamdulillah. Puji syukur kehadiran Allah SWT, tiap hari kita daring, kita melaksanakan webinar. Bundo dari pagi ke sore, sore ke selalu ada dan Bapak Wakil Gubernur pasti selalu ada. Dan alhamdulillah juga pada kesempatan ini adalah dari Duta Budaya Sumatera Barat yang punya inisiatif untuk melaksanakan kegiatan ini. Sebagai duta budaya yang urang mudo yang sudah dibina oleh Dinas Kebudayaan dengan para narasumber dan beberapa kali juga Bapak Wakil Gubernur menghadiri acara puncaknya. Dan ini adalah duta budaya dari 19 kabupaten kota yang punya inisiatif. Waktu itu kami sebetulnya memancing saja sebagai duta budaya dengan kondisi pandemik sekarang, mereka melakukan apa? Ketika sudah dibina, sudah dilatih, cuma walaupun cuma 4 hari ya, 5 hari, 4 hari, dilatih, ada narasumber-narasumber yang piawai, nah, mereka melaksanakan apa di daerah? Ketika kami mempertanyakan ini, itu pada 3 minggu lalu, inilah hasilnya. Mereka berupaya untuk mau untuk bisa berdiskusi yang dihadiri oleh Bapak Wakgub, Bapak Wakil Wali Kota Payakumbuh dan Bundo dan yang lain yang juga disebarkan undangannya ke beberapa WA Group dan medsos lainnya. Dan tentu kami berharap melalui yang muda-muda ini kita dapat
menyampaikan pesan-pesan bagaimana bisa mengajak masyarakatnya di kampung halaman untuk dapat melaksanakan anjuran-anjuran pemerintah, anjuran-anjuran Nenek Mama, Bunda Kanduang, dan juga anjuran-anjuran dari alim ulama, sedikit pandai yang lainnya terhadap menghadapi pandemi ini, COVID-19. Oleh sebab itu, ketika menyampaikan kepada Kadis Kebudayaan bahwa akan melaksanakan kegiatan ini dengan mengundang Bapak Wakil Gubernur, dengan mengajak Bapak Wakil Wali Kota, Pak Kumbuh dan Bundo, kami sangat merespon sekali, dan itu pun kita coba untuk mensosialisasikannya. Sangat didukung sekali karena ini sudah dari berbagai daerah, tadi sudah uji coba, sinyal mudah-mudahan tidak pro ke kita pada kegiatan ini, dan mudah-mudahan ini berjalan dengan baik. Dan tentu kita minta nanti Bapak Wagub memberikan arahan kepada Duta Budaya, Orang Mudo, Putih Bungsu untuk bagaimana di daerah dalam rangka menangani COVID ini. Dalam bersama-sama mencoba mengajak kawan-kawan di kampung halaman untuk proaktif melawan COVID-19 ini. Dan juga tentu kita berharap juga Bundo memberikan saran-saran apa, dan kepada Bapak Erwin Yunas juga begitu, Pak Wakil Wali Kota Pak Kumbuh. Itu barangkali dari Dinas Kebudayaan, mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi Duta Budaya untuk mengembangkan diri, untuk melakukan lebih bisa berhadapan dengan orang banyak, dengan siapa saja, untuk berdiskusi. Semakin sering kita berdiskusi dengan banyak orang, apalagi dengan ahli-ahlinya, itu akan semakin lebih baik untuk masa depan. Apalagi Pak ada Wakil Wali Kota Payakumbuh di sini, milenial Bana. Nah, sebab itu mungkin pada hari sore ini kita dapat mendengarkan juga arahan beliau. Maaf saya dengan bahasa Indonesia, walaupun tadi sudah diingatkan bahasa Minang ya Bu. Tadi kami sudah coba sama Pak Wakil Gubernur untuk berbahasa Minang pada acara resmi, agak susah ya Pak Wagub. Tapi tidak apa-apa, maaf sekali. Sekian dari saya, mudah-mudahan acara ini bermanfaat bagi orang banyak. Terima kasih, selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bundo Tito yang telah membuka acara daring kita dengan tema menyambut hari raya di masa pandemi. Nah, langsung saja kita dengarkan selanjutnya pituah dan nasihat adat teratur masukan oleh Payung Panji Pemerintahan, Bapak Gubernur kita, Bapak Nasrul Abid, Datuk Malintang Panai. Kepada Bapak, kita persilakan dengan segala hormat. Mohon maaf sedikit Bapak, untuk audionya dihidupkan. Yang kami muliakan Bundo Kanduang kita. Ya, suaranya belum kedengaran? Belum? Sudah? Sudah, Pak. Sudah. Ya, baik. Yang kita muliakan Bundo Kanduang kita, Prof. Rauda, baik. Yang saya hormati Ibu Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat, bersama Pak Wali, Wakil Wali Kota Sawalunto, generasi muda milenial, seluruh angku-angku Nenek Mamah dan Ado Siko, terutama anak muda kita dan hadir risiko pemandu acara. Iko adalah suatu hal yang sangat rancak sekali anak muda, di mana anak muda kita juga ikut di dalam mempedulikan COVID ini. Kini lah sampai bulan 6 ketiga.
mudah-mudahan diskusi hari kini nampak dia awak. Mohon maaf salah-salah Bapak ya. Bahasa Minangnya kadang-kadang salah, kadang-kadang no atau. Jadi dengan adanya 100 anak-anak muda kita pada sore kini kita bahwa akan berdaya bicara juga soal kebudayaan, bahagian generasi muda peranannya dalam menangani COVID. Tentu kami perlu jalankan di siko bahwa kita kok mulai COVID ini sebenarnya sejak awal Maret. Ya. Awal Maret, ambo itu ingat sekali, dimulai tanggal 14 Maret yang pertama, kita cek bandara, sehingga oranglah mulai ada sudah sibuk itu buat saudara positif, ada ODP, ada yang positif, ananda semua, ramudo kini, anak-anak mudo kita, di mana duta kebudayaan tentu ikut berperanan, karena kita akan berada pada perubahan perilaku kamu ko dengan adanya COVID ini akan terasa sekali. Selama iko awak sopan santun kita bercium tangan, bertamu, bersalaman. Kini pada saat kini awak tidak bersalaman lagi. Artinya awak cuma angkat tangan. Apakah iko nanti di dalam kebudayaan bisa diterima atau tidak? Di sini ada pakar-pakar kita. Ini perlu kita bicarakan. Nanti jangan sampai salah awak di dalam penerapan dari adat istiadat awak yang selama itu awak junjungan tinggi di Sumatera Barat. Nah, katakanlah kalau soal awak mencuci tangan, membasuh tangan, itu ada rencananya. Selama itu kadang-kadang basuh tangan awak langsung saya itu di ado tapi ia basuh makan, nah, basuh itu makan. Nah, kini kok diminta air dan mengalir. Barangkali ini perilakunya akan ada terjadi perubahan. Nah, tentu transformasi ini anak muda awak, anak muda Minangkabau tentu mempunyai perhatian terhadap perubahan perilaku ini nanti, tapi dengan catatan kita tidak lupa dengan falsafah adat bersedi syarat bersedi kitabullah. Kemudian itu tidak lupa dengan ini mama, alim ulama, cerdik pandai. Ini sudah merupakan kesepakatan awak bersama semenjak zaman dulu kala. Dan ini keberadaan ini adalah di sekolah titik tolak kelebihan awak, keunggulan Sumatera Barat Minangkabau dari orang lain. Nah, anak-anak muda, tentu di dalam acaranya kini, keterlibatan anak muda dalam COVID. Ya. Hari ini, alhamdulillah ada perkembangan, cuma bertambah 2 orang ya, yang positif ya. Yeah. Bertambah 2 orang dan PDP-nya juga berkurang hari kini, ODP juga berkurang. Alhamdulillah ini hari kini catatan Patang Kapatang tanggal 21 itu berat 36 yang positif. Hari kini alhamdulillah tambah 2 walaupun bertambah alhamdulillah nih. Karena biasanya 10 banyak. Kadang-kadang 10 lebih oke. PDP dan Kapatang itu 61, kini lah 55, ODP 172. Nah, anak muda, orang muda kami sampaikan di MA bahwa anak muda kita kok kan kebanyakan merantau. Di MA mencari duit di karantau orang, karena di kampung alun kebagian lah. Barangkali kegiatan untuk bisa menumpang duit awak untuk masuk muka. Kawan-kawan tetap kita disiplin dan tolong ikuti aturan-aturan protokol namanya protokol kesehatan tentang penanganan COVID. Sumatera Barat mengaku adalah ditutup-tutup. Maka kami tidak boleh pulang ke kampung. Hidup kami di rantau pun juga sulit. Karena itu bahasa-bahasa yang kami terima. Tapi ananda membuat kau tak lama lagi. Kalau seandainya kita sukses PSBB ke-2, nanti tanggal 29 kita buka tanggal 30. Kini merek Lamun Ombak buka. Kami buka kembali tanggal 30. Rumah makan Lamun Ombak. Tadi lah doa depan. Bosinan. Tentu dan lain-lain bukan hanya Lamun Ombak. Dan lain pun juga harus kita buka. Iko tentu memerlukan kesadaran kita. Jadi ada anak-anak muda yang kare, aku coba
razia atau monitor ya, bukan razia, monitor di perbatasan hampir 90% ya. Itu rata-rata anak muda. Umur dari 20 ke bawah. Dan ternyata mereka lah yang selama, mohon maaf, dan keluar masuk Sumatera Barat. Dan juga anak-anak ikolah yang banyak membawa COVID ke Sumatera Barat. Awak kan pertama itu kan dari perantau. Jumlah total terakhir kalau tidak salah itu sampai 22 jumlah perantau. Dan membawa kini mencapai sampai rapi 38. Artinya si orang perantau membawa 10. Nah anak-anak tentu dengan adanya pengumuman kami kok merasa tersinggung, merasa bera. Nah kemudian ada orang yang datang, bawa kami kok, kami namu anda pulang, bawa cara kehidupan kami. Nah anak-anak sadonya tentu kami juga memikirkan di kampung dulu. Karena memang keterbatasan awak, sehingga alun sempat lah. Tapi ada beberapa negari dan mereka sudah membantu anak rantau yang masing-masing. Yang kami ucapkan terima kasih. Nah, apa yang kami harapkan di generasi muda ke depan kemuko adalah yang proma yang pertama bahwa acara COVID ko bisa selesai tanggal 29 dak apa panjang lagi PSBB. Dan kedua supaya anak-anak muda dengan perubahan perilaku nanti takatokal hari raya besok kita dak bersalaman jangan memutus silaturahim. Kehormatan kita, ikatan batin awak je orang gae, je sanak saudara awak, tetap awak lanjutkan walaupun untuk tahun kini awak tidak bersalaman. Nah, barangkali kini juga akan ada perubahan-perubahan lain dalam kehidupan setelah COVID itu. Tentu kita ingat, kita ke dasar awak adalah asli orang Minangkabau, kitalah yang bisa yang mempertahankan adat istiadat ini. Di mana adat istiadat adalah suatu tradisi yang diakui secara bersama dilaksanakan secara turun-temurun dan keberadaannya masih ada sampai kini, masih ada. Nah untuk itu tentu awak yang mempertahankan. Nah dalam hal itu tentu para generasi muda, anak-anak muda awak, anak Minangkabau masih barangkali ada kelemahan-kelemahan dari pemerintahan. Itu sedang berupaya bahwa cara kemuka itu para generasi muda ini punya peranan di dalam pembangunan Sumatera Barat. Baik di dalam segi pembangunan fisik, infrastruktur, termasuk di dalam pemulihan ekonomi. Karena kini awak pertama sedang melakukan fase pertama adalah pemulihan kesehatan. Sedang berjalan. Insya Allah, ikut tanggal 29 PSBB kita cabut. Tanggal 30 awak sudah bisa berbiasa balik. Harapan awak serupa itu. Karena prediksi awak, kalau seandainya puncak selesai pada tanggal 29, Juni kita pemulihan, Juli kita normal. Itu prediksi dari tim ahli termasuk dari pemerintahan. Dan kedua adalah fase bantuan jaring pengaman sosial, bansos yang kini sedang berada di tengah masyarakat. Anak-anak muda, apa mohon banyak bantu, tolong jangan sampai awak ribui. Banyak bercakap, ada kentu wali negara dipagar dan lain-lain. Karena data yang alun lengkap dan data sampai hari ini juga belum bisa difasilitasi. Nah, kemudian tentu ditolong menyelesaikan musyawarah mufakat. Tidak ada kursus dan tidak bisa kita selesaikan. Tapi tentu dengan kepala dingin ambil peranan anak muda awak, para mahasiswa awak yang ada di kampung halaman. Fase ketiga nanti adalah fase ekonomi. Fase ekonomi inilah beko akan anak generasi muda awak akan fokus kepada terhadap ketahanan pangan, pertanian ketahanan pangan. Itu modal awak di Sumatera Barat. Kemudian awak akan fokus di UMKM. UMKM nanti akan terjadi perubahan drastis. Kini kan oranglah mulai kau pakai ojek, gojek, ada segala macam lah dengan IT-IT sehingga tiba-tiba di rumah. Nah kamu kok generasi muda ambil alih ini. Perdagangan awak selama kau secara tradisional, ambil peranan itu, supaya berdagang besok bukan hanya dipasarkan harus ada pertemuan orang antara pembeli dan penjual di pasar gitu. Ini tidak lain melalui e-komik dan lain-lain. Silakan dibuat. Nah ini adalah nanti peranan generasi muda kemuka. Nah kemudian juga kini kami dari pemerintah sedang minta tolong kepada generasi muda. Di mana orang
Urang-urang nan putih kerajo di PHK kini balik ke kampung halaman. Umua. Nah, kemudian ada ketentuan dari pemerintah bagi umua nalah di atas 18 tahun yang alun bakarajo, baik sarjana maupun tidak sarjana, tentu kini remoraso jaranglah tidak sekolah ya. Minimal tamat SLTA lah mudah-mudahan. Nan alun dapat kerajo silakan daftar masuk ke kartu mendaftar ke kartu prakerja. Nah, artinya masuk ke Kementerian Tenaga Kerja mendaftar. Nah, kami lah Buya Sure Rektor perguruan tinggi di Sumatera Barat, seluruh anak-anak muda dan ado kini di kampung halaman tolong dibantu. Masyarakat awak yang tidak baca tulis dan tidak bisa main IT, nah silakan dibantu aplikasinya masukkan beliau-beliau itu menjadi tenaga kerja. Jadi banyak untuk bisa terdaftar, nanti dilatih, setelah dilatih nanti dapat kerajo sambil menunggu katanya akan ada bantuan dari pemerintah. Nah, anak-anak muda, tentu yang pertama sekali lagi Bapak, tolong anak-anak kini amankan kita bersama-sama supaya bantuan sosial kita dengan masyarakat tidak ribut. Dan kedua, anak-anak bersiap-siap untuk masuk ke muka e-commerce kita. Bahkan cara pemasaran nanti UKM kita tidak lagi ya, dengan pasar tradisional, kita masuk ke pasar internasional jika diperlukan. Dan ketiga, tolong dibantu tadi kartu prakerja, mudah-mudahan dusana-dusana awal, para pemuda atau PHK yang pulang di kampung, alun dapet kerajo, mudah-mudahan bisa melalui kartu prakerja ini. Barangkali itu untuk sementara dulu kita diskusikan sore ini. Peranan generasi muda ke depan sangat besar dalam menentukan arah kebijakan dan terutama di bidang ekonomi di Sumatera Barat. Dan kami di dalam program-program kerja, jangan lupa milenial ini diberikan kesempatan. Mereka punya inovasi, mereka punya kelebihan di teknologi ahli. Awak kok ini tidak ada lagi kita menyaksikan bahwa Assalamualaikum, para pejabatnya kan merasa kita ini orang hebat, kurang menghargai orang lain. Ternyata kita lah ketinggalan. Generasi muda saat ini memegang peranan. Jangan lagi eksklusif para pejabat. Sudahlah. Kita kembali sekarang, kita rangkul anak muda kita. Baa cara yang mereka bisa sama jawab membangun, terutama ekonomi Sumatera Barat yang 97% adalah dari UMKM. Mudah-mudahan pertemuan awak sore ini ada manfaat bagi kita sadonya. Dan tentu awak mau masuk hari bulan hari raya sesuai dengan anjuran pemerintah, yuk kita Idul Fitri di rumah masing-masing, kita jago social distancing, kita jago physical distancing, kita jago jarak, cuci tangan. Mudah-mudahan kita berdoa selesai raya ko, selesai pulau COVID di Sumatera Barat. Pada saat itu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat bermanfaat sekali masukan serta saran yang diberikan oleh Bapak kita. Bahasanya pada terjadinya COVID kini ko alah lamu terjadi pada bulan Maret, alah 3 bulan mendatang ke bulan raya kita kini ko. Nah, banyak peran dari pemerintah yang telah disampaikan ya untuk menanggulangi dan membatasi COVID ko agar tidak sampai terjadi hal-hal seperti ko. Contohnya adanya cukup di sektor ekonomi takkan naik, adanya takkah kartu prakerja, gitu, bantuan BLT, dan bantuan lain yang diberikan pemerintah kepada desa ataupun masyarakat yang terkena dari dampak perekonomian maupun dampak-dampak lainnya. Serta apa Pak Wagub, kami nan mudo meminta serta harapan, serta dukungan, karena kami di tahun ini agak kane kesulitan juga, karena masuk pandemi ini. Satunya kami akan mengadakan pemilihan Ramudo Duta Budaya Minang Sumatera Barat pada bulan tahun niko gitu. Mungkin butuh dari dukungan dari sektor pendidikan nikonyo, atau sektor pariwisata dalamnya beko, sektor ekonomi serta sektor-sektor lainnya yang berkaitan serta pemerintah membantu menyupport kami dalam menghadapi ataupun melakukan pemilihan atau mencari biji orang ketua mencilik tanpa nangka jadi untuk generasi muda Minang iko Pak. Banyak hal-hal harapan yang kami minta dari Bapak selaku payung terduah pemerintahan kepada kami untuk diayomi kami serta selalu diingatkan bahwa caranya kita tuh bisa melakukan suatu kegiatan dengan aman serta
disupport oleh pemerintah agar pemuda Minangko sampai ke mancan dunia, mancanegara untuk bisa berkuar, memberikan suatu suatu prestasi untuk membanggakan budaya Minangko gitu. Sampai banyak kecil orang tuh bisa minangkan Indonesia gitu. Dek karena Pak Wagub tadi ABS SBK tuh adat bahasa di sarak-sarak bahasa di kitabullah ala sampai kepada kita sedolahnya gitu. Bah kecil orang elok nagari dek panghulu rancak tapian dek nangudo. Maka orang mudo kini ko bisa melakukan suatu kegiatan. Mungkin ada pertanyaan oleh orang mudo putih bungsu ataupun audiensi lainnya. Orang mudo Yuda. Orang mudo Faiz. Ada sekitar masukan ataupun pertanyaan untuk sesi untuk yang pituah dari Pak Wagub kita? Atau ada dari Putih Wungsu dan Nio Batanyo? Lanjut dulu, Faiz. Sabuk. Selanjutnya marilah kita kumpulkan saya dulu untuk dikirim saya ke Ambo. Selanjutkan dulu kita dengarkan. Iko adalah seorang pemuda Minangkabau yang menjadi influencer serta entrepreneur muda, pengusaha mancanegara serta menjadi seorang tokoh yang di masyarakat terkenal sangat gitu. Yaitu Bapak Erwin Yunas selaku wali kota, wakil wali kota Payakumbu. Kepada Bapak kita persilakan dengan segala hormat. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, lai tadangga. Hai, okay. Hai Pak Awin. Alhamdulillah. Ulang balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah yang Maha Kuasa yang tidak ada intinya memberikan kita nikmat. Khususnya di sore itu bisa hadir bersama-sama yang mulia pimpinan kita, Pak Wakil Gubernur, Pak Nasrul Abid, Datuk Melintang Banai. Hadir bersama kita juga Bu Kadis Kebudayaan Provinsi, Ibu Hajah Gamala Ranti, dan Bundo Kandung kita, Bundo Putih Reno Rodah Taib, dan budayawan Sumatera Barat yang hadir pada sore hari ini, serta Duta Budaya Minangkabau yang berbahagia. Selawat bering salam selalu kita tujukan pada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya mohon maaf juga bantu Ibu Kadis Jago kalau telentong dia mengici awak dalam modern tahu bahasa Indonesia aja mungkin di Indonesia rayakan saja. Nah, jadi kalau yang disampaikan Adinda itu orang mudo kok ambo nantekana lalun lai. Kok mudo tahun 90. Nah, jadi kalau mua kini ko lah mendaki 50 sampai 48 tahun tapi masih bisa bagapuang jo anak-anak mudo. Nah, itu nan nampak kini di muko. Tapi alhamdulillah dek lai lamo dirantau lai baguno ilmu di kampung lai dimbaunya dek kurang di kampung untuk bisa bersama-sama membangun negeri. Yo Mbak Patu patah ko anak ikan dimakan ikan kadang ditabe anak tenggiri. Ameh bukan perak pun bukan budi sakitik nang negeri. Nah, jadi ba waktu memang menjalin hubungan erat dengan sesama jurang rantau sehinggonyo awak di rantau tu lai terhubung jo masyarakat awak di kampung lai terhubung jo baku jo baki di rumah sehinggonyo lai tersabui-sabui jo di kampung dan ketika awak pulang kampung lai ndak canggung di dun sana awak. Bapak Gubernur, Bundo Kanduang, para budayawan, serta orang mudo yang hadir.
Kalau di pemerintahan ndak ada nan labiah lai anan lah disampaikan Pak Gubernur tadi, Pak Wagub tadi, baitu pulo adonya di Paikumbuah. Dan alhamdulillah Paikumbuah lai termasuk yang berjuang keras pulo untuk dari awal ba'a supaya pandemi eko cepat selesai. Dan kini alhamdulillah dari 3 balih nan positif itu 2 balihnya lah negatif. Jadi 2 balih negatif karena nan seorang itu masih dalam kondisi pemulihan bawaan sakit nan lamo. Tapi insyaallah dalam coronanya pun cek nan kaduo lai mudah-mudahan lai negatif balik. Jadi Bapak Bunda Kanduang, aja orang muda nan hadir, ba'a awak menyikapi kamuko dari peran kita di generasi muda Rana Minang itu, bahwa akan terjadi perubahan. Jadi the new normal itu akan mau tidak mau harus perlu awak sikapi dengan baik. Dan kita meyakini bahwa orang Minangko lahirnya adalah pedagang. Jadi lahirnya adalah kalau bahasa kininya tentu trader. Nah, trader. Dan ba'a awak menyempurnakan iko, mengasahnya dan memberikan peluang, memberikan ruang untuk orang muda iko untuk bisa tampil dan menjadi pioner yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Ba'a ba'ajualah yang kita lakukan kini itu memang fokus kepada pandemi, penyelesaian pandemi. Dan alhamdulillah Pak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur beserta seluruh jajaran NADO di Sumatera Barat itu termasuk yang terdepan di Sumatera yang berjuang betul-betul bagaimana cara awak bertahan supaya terbebas. Dan alhamdulillah lah jalih disampaikan Pak Wagub tadi bahwa memang itu puluhan akan kita lakukan di kampung. Jadi menyikapi untuk generasi muda itu, awak termasuk yang berbeda dari pemikiran-pemikiran yang dilakukan oleh bapak-bapak kita yang jadi kepala daerah. Ya memang dan disampaikan Pak Wagub, kinilah zaman terbuka. Semuanya bisa diakses dan orang lah bisa mencari anan kita lakukan. Nah itulah yang kita lakukan di kampung kita di Paikumbuah. Ba'a awak menjadi pembeda. Di awak lai masuk karang mudo juga, kita tampil menjadi pembeda dalam bentuk kerjaan yang positif. Nah salah satunya batang lai ado Mak Kari hadir pula di siko. Alhamdulillah, makasih Mak Kari yang boleh dilibatkan juga di siko. Kita termasuk satu-satunya kota yang berinisiatif untuk melakukan kegiatan yang berbeda dari kepala daerah yang lain, yaitu memberikan karajo ketek untuk generasi muda dan sedang di rumah. Orang disuruh di rumah, tapi tidak ada dia karajo, tentu hilang juga kan anak muda itu. Nah, makanya di Paikumbuah kita buatlah lomba cipta karya logo 50 tahun kota Paikumbuah. Dan alhamdulillah ini termasuk yang paling sukses kalau levelnya lah dibilang level nasional. Nah, itu yang memenuhi syarat saja itu lebih kurang 449 peserta dari lebih 500 lebih peserta yang ada nasional. Dan alhamdulillah logo Eko dimenangi oleh orang Kalimantan Timur dan mendapat sambutan yang luar biasa. Bagaimana awak itu bisa menyeruak dalam mengelola pandemi yang ada. Jadi hendak maksud menggurui Bunda Kanduang, budayawan sekalian, tapi awak mencari peluang untuk ramudo itu, kamu ko ya perlu awak berikan porsi. Karena ba'a kembali aja lah persaingan itu semakin ketat. Dan kelebihan awak di Minangkabau itu dalam bidang berdagang harus diasah dan dipatajam pulo. Karena kalau indak diberikan ruang itu, bilolai. Ya kalau ndak kini bilolai dan kinilah saatnya awak harus hadir dan melengkapi kebutuhan yang dibilang kini the normal, the new normal, yaitu orang pakai masker kini landa aneh lai, orang bacadar kini landa aneh lai, orang ndak basalam kini ndak pulo aneh lai.
Jadi kamu ko ikolah nan harus wa sikapi bahwa tetap hadir dan eksis menyikapi pola baru yang akan datang nanti. Nah betul juga kalau awak mencari budaya iko tentu tidak boleh pulo wa tinggalkan. Inyo baru dipakai taruh kan betul kamu do. Nah bahwa tetap memakai adat istiadat awak iko dan selalu dan jangan sampai ditinggalkan oleh generasi-generasi muda dan seterusnya. Karena memang kalaulah tidak pernah awak tembus, berterima kasih bisa hadir untuk pertama kali dan ya banyak-banyak terima kasih kenal jo bapak-bapak, ibu-ibu, ayah bunda kanduang, narang muda. Awak bisa membagi dan berbagi dengan kehadiran zaman nanado. Jadi jangan sampai adat awak hilang karena kini ko ya mau tidak mau harus awak nan tahu magih ruang ke anak-anak muda. Nah, supaya tidak kehilangan pegangannya. Banyak kawan-kawan nambo pun tidak tahu lagi jo sukunya, banyaknya tidak tahu jo bakunya. Nah, kadang lupa menempatkan segala sesuatu. Jadi untuk menghadapi pandemi iko boleh bari rayo. Nah, kegiatan ekonomi ya memang harus kita perkuat. Karena oranglah begitu mudah mengakses awak, oranglah begitu mudah mengetahui kondisi awak dan kekuatan awaklah yang harus dibangun. Ba'a pemenuhan kebutuhan untuk lokal iko, local wisdom ini semakin tinggi ya ndaknya. Dan itulah peran yang harus diberikan oleh pemerintah supaya Ramudoko bisa tetap eksis. Nah, insya Allah itu yang bisa saya sampaikan untuk pembuka dan terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada yang salah. Billahi taufik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Elok bunyilah sama kita dengar, elok rupalah sama kita cari. Terima kasih kepada Bapak Wakil Wali Kota Payakumbuh yang memberikan suatu support serta semangat kepada kita semua agar Ramudo Putih Bungsu serta pemuda-pemudi di Minangkabau iko lebih semangat lagi untuk memberikan gebrakan serta kekuatan untuk membangkitkan batang tarandam tadi itu. Jika akhirnya bisa ditarimulah keadaan kini ko oleh masyarakat serta pemuda-pemuda kita kini ko. Mungkin langsung saja kita dengarkan pituah serta saran dari Bunda Kanduang kita, Bunda Putih Reno Rauda Taib. Kepada Bunda, kita persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita muliakan Wagub Sumatera Barat, Bapak Dr. Andes Nasrul Abid, Datuk Malintang Panai. Yang sama-sama awak sayangi Ibu Ketua Kepala Dinas Kebudayaan Sumatera Barat, Adinda Gemala Ranti. Seterusnya Bapak Wakil Wali Kota Payakumbuh sebagai seorang milenial. Seterusnya budayawan teristimewa orang-orang muda jo putih-putih bongsu dan sangat punya aktivitas yang positif. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita bersama yang pertama umur, yang kedua kesehatan, yang ketiga kesempatan untuk kita bisa berbincang tentang ba'ah keadaan awak kini terutama dikaitkan jo awak kan menjalang hari raya Idul Fitri pada 1441 Hijriah. Mudah-mudahan apa nang awak pikir, apa nang kawak rancang dan apa nang kawak kerajaan diredai oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, orang muda, putih bungsu, hadirin sadonyo dalam webinar ko. Memang hari rayunan setahun ko agak balain banah jo rayu-rayunan sebanding ko. Dek kerana awak akan menghadapi hari lebaran atau hari raya Idul Fitri ko setelah awak menjalankan ibadah puasa dalam kondisi nan juga keadaan awak dengan adanya wabah COVID-19. Jadi berbeda itu.
Nan perlu di awak kini ko nan pertamu wana nan harus diyakinkan ke diri awak sadonyo bulat terutama nan mudo-mudo waso COVID-19 ko adalah fakta dan objektif. Jadi ndak sebab masih ado bundo pernah tu patapai ke pasar membeli makanan ikan lain nampak dek bundo-bundo musuh awak tu. Jadi masih. Jadi itu sebuah fakta. Dan menyikapi fakta itu atau wabah itu adalah dengan adanya berikhtiar secara bersama. Itu ikhtiar itulah merupakan jalan satu-satunya nan harus ditempuh dan jalan nan ditempuh itu jalan nan dibenarkan de oleh agama Islam nan awak anui dan didukung de ilmu pengetahuan jo teknologi nan diberikan de para ahlinya ke awak. Jadi tidak bisa awak ambil-ambil sembarang dari media sosial ini komentar iko komentar tentu awak calik sia orang nak menyampaikannya. Sudah tu cek lai pemda awak sendirilah membuatkan acuan apa dalam awak berikhtiar untuk mencegah menyebarnya dan bahkan menghentikan dari COVID-19 ko. Orang Minang ko dan pada umumnya Minangkabau itu kan Islam. Nah, umat Islam sebenarnya harus dapat menerima kenyataan tentang wabah COVID-19 itu sebagai musibah duniawi berdasarkan penjelasan para ahlinya. Itu. Sudah itu iman ya, iman awak sebagai orang bagamo, itu harus diletakkan sebagai pondasi yang kokoh dengan membuka diri pada khasanah ilmu dan upaya mencegah agar wabah COVID-19 ko indak bisa berhenti atau indak menyebar lagi. Pandemi iko seharusnya sebenarnya dalam awak berpuasa bulan besok tinggal sehari besok lagi. Sebenarnya agak berbeda awak menjalani puasa pada bulan Ramadan tahun iko. Awak punya waktu yang sangat banyak di rumah dikarenakan awak disarankan supaya di rumah. Jadi punya waktu yang banyak untuk bertafakur, merenung apa kejadian dan menimpa awak tentang wabah COVID-19 ko. Akibatnya dari segala pengalaman awak, misalnya awak di rumah aja nyo. Dalam keadaan awak, misalnya babaju, tak perlu babaju rancak, tak ada baju rancak ke tempat kailai. Tak ada kok orang pedusi itu tas rancak, perhiasan, tak ada lah yang dipakai. Yang dipakai memang baju dan perlu sehari-hari. Gitu. Jadi akibatnya, akibat dari COVID-19 kok, sudah tu awak melewat sesuatu ujian yang dikecehkan oleh Tuhan, kalau awak lulus di ujian itu, awak menjadi seorang atau suatu pribadi yang baru. Jadi dari situ, memang awak harus mempunyai orientasi yang baru. Atau kalau kini disebut new normal atau istilahnya di orang-orang kini. Dalam sikap hidup awak, dalam menata hidup awak, dalam mendisiplin diri awak, dalam etika sopan santun dan dalam cara awak bekerja. Nan selama jo pandemi ko merubah pandangan awak terhadap hidup awak. Jadi banyak hal dan harus awak ulang, awak kaji ulang, awak pertimbangkan balik. Contoh tadi Pak Wagub mengecehkan, kalau dulu awak bersalam orang Minang, orang Islam, cium tangan. Akhirnya ba'a jalan keluar. Le. Kalau tidak cium tangan, awak ba'a. Itu salah satu contoh. Sudah itu mendisiplin diri. Selama aku ada kasus misalnya orang bercadar, awak cemean. Tapi kini awak harus menutup mulut awak, menutup hidung awak. Ada perubahan dari pola awak berpakaian dari pola apa nan awak pakai gitu. Nah, jadi untuk itu terutama ma perlu bana awak menyikapi apa bana nan awak perlukan untuk hidup awak bisa survive dengan damai dan tenteram sesudah COVID-19 ko lewat. Tadi Pak Wagub juga Pak Erwin sesudah ko tentu masalah jaringan sosial terutama ketahanan sosial budaya dan ketahanan sosial ekonomi. Nah, bagi orang-orang muda, dan tenaganya masih fresh, masih sehat, masih bugar, bahaya memilih dari apa dan ado di lingkungan ini untuk bisa
merubah menjadi sesuatu yang produktif. Nah, orang-orang muda kok adalah orang-orang yang mempunyai daya imajinasi yang kuat, yang mempunyai akibatnya kreativitas yang sangat luar biasa. Jadi dalam kesempitan aduh hal tidak nyilaka tidak tertumbuk biduk tetapi nyu bisa membelokan. Jadi barangkali salah satu misalnya terutama untuk putih-putih bungsu nah banyak bisa di kerajaan di rumah misalnya memanfaatkan pekarangan awak ditanami jo tanaman-tanaman dan bermanfaat untuk kebutuhan hidup awak sehari-hari. Sambil lalu, sambil sudah itu dan lain-lain mungkin beraja menjahit, beraja memasak, dan memasak mungkin memasak randang, memasak kuliner-kuliner yang di Minangkabau sangat terkenal, dan nanti itu bisa menjadi suatu usaha yang produktif untuk meningkatkan ekonomi awak. Nah, jadi, ba'a memanfaatkan waktu di rumah. Nah, itu yang jadi soal. Jangan beku abi, terutama orang muda-muda kini kan abi di WA aja. Membaca WA berbagai-bagai saran, berbagai iku, berbagai aseng gua awak lebih nguang seorang seloh. Nah, jadi penggunaan waktu yang bermanfaat untuk meningkatkan keterampilan awak, kemampuan awak, dan bernilai produktif untuk hidup awak. Barangkali itu nan bisa Bundo sampaikan. Terutama itu Cik Lai. Kalau awak caliak dari negara awak, dari nilai-nilai kearifan lokal, kalau awak pergi ke kampung-kampung, itu kalau sampai hari ini setahu Bundo, alun ado orang nan dak kemakan di sebelah rumah Lai. Nan kadipadian di orang di sebelahnya. Itu masih jalan. Ah iko barangkali satu nilai yang perlu awak apokan, awak kuatkan balik, awak aktualkan balik. Ah itu nilai-nilai nan diagi dia nenek moyang awak saiso saraso, samalu, sasakit, sasanang. Ah jadi kok layado orang di sebelah rumah bahasa galuhal misalnya mungkin babatang ubi, bapak baladang masih dapat orang di sebelah makan. Nah, jadi dalam keadaan COVID-19 kok hal itu sangat jaleh, sangat nampak di awak, terutama di negara-negara awak. Dan serta pengamatan Bundo satu-satunya orang nan di Indonesia awak kok nan diagi bantuan nan ditulaknya di orang adalah di Minangkabau. Dek karena inyo meraso lai cukui ajalah ke orang lain. Itu satu nilai yang luar biasa. Itu barangkali ya, untuk orang-orang muda, putih-putih bungsu, nilai-nilai nan harus awak tumbuhkan, kembangkan di dalam diri awak. Insya Allah itu akan menjadi seorang pribadi yang tangguh, pribadi yang bermanfaat untuk orang banyak dan untuk kehidupan masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bundo yang telah memberikan suatu wejangan masukan serta saran kepada kita semua. Terutama orang muda putih bungsu pemuda Minang yang masih semangat serta berjuang berkuar-kuar untuk membangkitkan Minangkabau ini. Mungkin saran dari Bundo itu bisa membangkitkan suatu gairah kita bagaimana ataupun cambuk bagi kita semuanya karena banyak dari kita di luar sana yang masih menentang dari aturan pemerintah sekarang ini. Mungkin kita sebagai selaku pemuda Minang banyak melakukan kegiatan Bundo, Pak Wagub, Pak Wali, Pak Wakil, sama mama, nenek mama, alim lama, serta bunda kandung lainnya, banyak melakukan kegiatan. Salah satunya, contohnya, nan putih bungsu ada yang membuat kue, terus menjelang rayu ko. Sekarang no, waktu rayu ko banyak kegiatan yang selama ko takah menjelang ada yang orang muda putih bungsu yang alam alah berjang tangga, berumah tangga. Selama ko nyopai menjelang ataupun pai majelis mentua tekwa. Kiranya karena ada peraturan PSBB ko berubahlah pola pikir masyarakat awak tu pola orang muda dengan memberikan bantuan seperti kayak mantan makanan melalui media penyalur lainnya gitu. Itu yang memberikan itu. Salah satu untuk kita pun dari yang muda di Minang memiliki satu kelebihan banyak kelebihan itu. Takah sama-sama kita pemain bansi, tentu ambu-ambu sekepe Pak Bundo, Ibu Mama. Baik tu orang muda putih bungsu oleh dolawan itu
yang disinan dari darik sampai kepada pasisi. Lalu lawan itu barang mudo apa? Ramudo Fauzi, lalu sandung di sinan tu. Kita bangkitkan semangat kita ko untuk membangkitkan daya kita ko melalui permainan adik negari. Dia di rumah saya tapi jiwa kita tetap berkuar kemana-mana gitu. Melalui media sosial maupun menggunakan alat-alat seperti bansi, sandung lainnya. Mungkin ada dari Ramudo, ada lawannya dari Ramudo Fauzi. Aco sakit tek tes sandung tu sakit lah. Sandung 50 kota ko kecil orang lain lah lah cik. Ah, suaranya gini juga kan nih ketik orang muda. Pacara kok. Tak sinyal lah menggitar di Ramadan menggitar YB. Atau ada baitu dari orang muda apa? Fauzan? Topik? Ada yang new mencalian bakatnya kepada kita semua? Atau ada cerita sekitar banyaknya oleh orang muda putih bungsu? Mungkin ada sinyal kendala sedikit seketik sinyal dari orang muda Fauzi. Ada kok dari Ramudo Adit Anugrah. Boleh kepada Ramudo Adit. Ah, satu lawan sini kita dapat lawan dia dari Ramudo Adit gitu. Langsung London lah Ramudo. Masih ya. Ini acok ma cover-cover bansi di Instagram mungkin itu saja isi hari-hari awak ya. Bunde, berarti banyak melakukan kegiatan positif orang mudo. Menjelang besok hari raya ko mengasih kepada orang mudo tu. Apakah jadi besok ko sama-sama malam takbiran untuk baah sistemnya di orang mudo kini ko? Awak hari raya. Yo. Hari raya mungkin di COVID-19 balai kok mungkin di rumah saja nih. Pak mengikuti peraturan dari pemerintah kan? Yeah. Mantap Ramudo, berarti tetap semangat yo walaupun yang kini kok yeah. Teka adonan anak ketik kok biasa pergi baraya ke rumah pesaturami kini kok hilang masa-masa teka itu tadi. Cuman ruh dari raya kata imo gitu. Aduh dari Ramudo topik bentuknya oleh yang lepas sandung dari piaman ko. Aco stek jo. Itu dendang kalu jo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya terdengar suara dah. Ah langsung jani ada. Rasamu teka ayi di kubangan. Iya. Ayi di kubangan. Cuma lagi tadi. Kubangan malu jadinya. Bagaimana jadinya? Sekitik tak dah. Ya, beli lah. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you.
lah sudah. Yo segi lu bunyi kira-kira ya. Aku ado dari apa? Dari Mak Yul Rizal ko. Ba mak Yul Jalunas muliah magias kedek patah sepatah dua patah kato pada ramudo putih bungsu ko mak. Boleh suara seketik, Mak? Biar sama-sama kita dengar. Adi audio, Mak? Biar terdengar suara gagah, Mak, seketik. Suaranya tu alun-alun edik ada? Oh, iya suaranya. Baik, Mak. Coba. Sanang ketemu nyenak mudo, pikiran jania ringan tangan capek kaki. Kok iyo kini awak dalam serba keterbatasan dalam pandemi COVID atau mudo diena awak di rumah saja, tapi itu jangan awak tafsirkan sebagai tarambau di impi janjang laseso sansaro tibo anak. Kalau begitu diena. Jangan disangko pulo murah kok nengrantau, murah batimbakau, maraci maampai pulo, jangan disangko murah pai marantau, kadang basaki marasai pulo. Anak mudo nengjani pikir sebenarnya dalam cikoko banyak untung sebenarnya. Kalau nantuo di rumah itu menjapi pengalaman lamo. Anak laki-laki kok ada anak nan tuo labilnya memasak wali ulinya mencuci wali enak nyepi pengalaman lama kini awak terbatas indak nan nerantau indak boleh pulang atau nan sedang sekolah jauh indak boleh pulang kalau nan mudo kan dak hilang akalnya dah kecik bundo tadi HP awak kan canggih-canggih jangan nabi di SMS saja jangan nabi di chatting aja chatting tu apa non pula awak buat grup. Awak buat grup, biasanya pulang ke kampung kan biaya mahal. Akini nam biaya pulang ke kampung kau awak siso kan baanya gitu kan. Lalu oleh namudo dikomunikasikan, kalau ruta tu mengkomunikasikan pikir-pikir nan jania. Tengok itu enak. Nah, kalau nam biaya nan pulang ke kampung tu kumpulan bersama-sama, siapa patui awak tolong. Awak tolong gitu. Banyak pikir sebenarnya yang perlu awak jalani. Kemudian nan mudo paripaga negari sekaligus ta jalani fungsi itu. Nah, jadi ndak baa nan mudo membuat semacam WA group duta budaya diisi grupnya kan sudah ada enak. Diisi dengan baa fungsi nan balabih nan kini ndak bisa pulang ke kampung separuh uang ke kampung ko adik kumpulkan oleh nan mudo-mudo ko. Nah, dan itu bisa mengembangkan kegiatan-kegiatan nan mudo-mudo dari rumah ke rumah. Kemudian ada kegiatan-kegiatan kreatif bisa dikembangkan dengan cara itu. Banyak sebetulnya. Jadi setiap kesusahan tu tidak selalu buruk sebenarnya. Dan kadang susah tu membawa senang. Gitu. Nah, pantunnya kan ada. Kadang-kadang kita dalam proses pendewasaan betul jo. Beraki-raki kaulu beranang-anang ketupian. Yo sakit-sakit dahulu. Apa senang-senang kemudian sudah sakit kok. Tiap saya pun tahu sudah kok senang. Enak. Nah, tapi mau setuju jo bundo tadi jo janang. Yo patuh jo pemerintah selama awak ditahan di rumah. Rumah aja dulu. Ya. Nah, tapi jangan hilang kreativitas. Satu di antara kreativitas tadi ditunjukkan. Tidak ada salahnya dipelopori oleh duta budaya, dikomunikasikan kelebihan-kelebihan bapak-bapak dan ibu-ibu untuk menolong orang yang patuh. Ya, tolong.
potensi Minangkabau gitu kan. Nah, setelah itu lu jenang nanti kita sambung lo balik ya. Jadi mau kasih kepada Mak Yuliza Yunus, mungkin ada deputi bungsu kau yang ingin mengeluarkan suaranya atau pengalamannya kepada Indonesia, mungkin boleh menceritakan bahwa pengalaman ataupun selama pandemi kini kau. Baik dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata penghormata nambu tumpangkan kepada janang dan lah membuka acara kita pada hari nangko. Mama serato kamenaka mama serato bunda kanduang dan ambo hormati. Tadi mama bapak atau dan bundo alah menyampaikan tentang ba'a ramudo dan putih bungsu ko menjadi harapan dalam penanggulangan dalam memutihan tali ya, untuk virus corona ko, semoga negara awak dapat terjaga. Nah, untuk itu terkait peranan ramudo dan putih bungsu terhadap COVID-19 ko, kami menyadari bahasanya ramudo dan putih bungsu atau anak-anak mudo itu adalah paripaga dalam negari. Kami pun menyadari bahwasanya cara memutih pertalian virus corona itu indak lepeh dari budaya awak, yaitu budaya Minangkabau, yaitu budaya gotong royong. Barangke dari budaya gotong royong ko, ambo pribadi, mama dan bundo itu berusaha majak kawan-kawan sadonyo di kampuang, terutama di kampuang kami dulu, itu kami berusaha majak kawan-kawan untuk bergerak. Bergerak itu dimulai dari hal-hal yang sederhana, yaitu yang pertama bergerak mengajak kawan-kawan, mengajak masyarakat untuk mensosialisasikan kepada masyarakat tentang bahayanya virus COVID. Bagi-bagi masker, sampai bagi-bagi sembako kepada yang membutuhkan. Selain itu, bundo, seperti bundo nan harapkan tadi, diharapkan kepada putih bungsu dan ramudo iko supaya dapat memanfaatkan waktu luangnya meski di rumah saja. Alhamdulillah, menyadari hal itu dan dalam perekonomian yang sulit di hari nangko nak. Jadi ambo dimulai dari rumah bundo, ambo batu-batu memang memanfaatkan waktu dengan bercocok tanam dan membuat kolam. Jadi untuk kan kini sepadeh maha kunyit maha kini bundo. Jadi ambo ndak perlu membali keluar ledo gitu. Jadi di rumah itulah mencukup sadonyo dengan bercocok tanam tadi. Jadi ketahanan pangan tadi dapat terjaga di rumah ambo sementara ekonomi sulit di hari nangko. Nah, itu memang ambo sosialisasikan pulo ke ibu-ibu, ke ibu-ibu di dakek-dakek rumah ambo, di tangga-tetangga-tangga. Bikum babi embagi seketek-seketek bibit-bibit untuk ditanam pulo di perkarangan rumahnya bundo. Karena ambo memang ikut pulo di PKK kan bundo. Jadi himbauan dari ibu-ibu di kami itu memang untuk menjaga ketahanan rumah tangga, memang dihimbaukan untuk tiap-tiap rumah itu memanfaatkan perkarangan sama kalau bisa membuat kolam ikan. Nah, itu yang ambo kerajaan selama apa kebundo selama PSBB itu ditegakkan oleh pemerintah. Selain itu untuk dalam rangka menyambut hari raya nangko, beberapa tradisi yaitu misalnya tradisi kalau di tampe ambo bunda itu bunda dan mama itu tradisi malamang, ada juga tradisi menjalang mentuo. Nah, tradisi menjalang mentuo itu dek kami di kampung bunda nyo alun terdampak bana do, jadi masih banyak minantu yang masih pai ke rumah mentuanya untuk menjalang karena mungkin kurang pemahaman. Jadi masih banyak itu kendala kami. Sebabnya dek tradisi kan bundo. Selanjutnya itu terkait
waktu kami itu dengan membuat kue rayu. Nah, jadi kami lebih banyak punya waktu untuk membuat kue rayu gitu, Bunda. Dan Mama, baik itu Ramudo, itu yang kegiatan yang Ambo lakukan selama PSBB itu. Onde, yo banyak positif yang dilakukan oleh putih bungsu gitu ke Hiro. Mungkin boleh tambah dari Nenek Mama, mungkin kepada Mak Edi utama, boleh magia saran-saran tu pituah untuk kami dan Mudo ko. Kepada Mak Edi. Tak boleh, menyimak dulu, menyimak. Jadi. Mungkin boleh dari apa, Nenek Mama lainnya ataupun alim ulama lainnya yang mulia magia widang kepada kami, kami soal para lubana masukkan salah satu saran oleh Nenek Mama di bunda kamu doang kami gitu. Kepada Pak Arwin. Ah, da Pak Wakil Wali Kota. Siap. Nah, jadi Nenek Mama bunda kandung orang muda putih bungsu iko tadi ambo baru saja rapik penganggaran, jadi ba'a memikir-mikirkan anan kadi bo de rang mudo kamuko dan ba'a budaya iko bisa bertahan. De pai kumbuah kini tanamu jadi kota randang. Nah, ado ambo masuk akan persyaratan nanti jo uda uni yang biasanya melekat di kegiatan pemerintah ditambahkan pulo harus pandai membuat randang. Nah, jadi di Pai Kumbuah itu jadi keahlian ko tak hilang andaknya. Nah, jadi ko nanti bawa nanti jo ramudo putih bungsu gitu. Walaupun nyalah menjadi orang bisu, tapi budaya ko ndak hilang. Nah, itu sekedar informasi seketik untuk orang mudo kamu ko kita berikan dari Pai Kumbuah. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Pak Wali, Wakil Wali Kota itu telah memberikan serta masukan untuk membuat satu kegiatan baru gitu, membuat randang untuk membangkitkan balik itu. Boleh untuk putih bungsu ke, kau tak pandai merandang, tanya orang muda ataupun napa besok udah-udahnya nak merandang tu tak mungkin kan, tiap barayu ada randang sekali banyak gitu. Mungkin boleh kepada Nenek Mama dan lain, magia masukan atau saran kepada kita sedulahnya yang muda-muda butuh pituah serta saran saran kepada kami gitu. Bulia, mungkin yo ambo langsung sarah basarahan saya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ramudu dan ambo hormati Wakil Gubernur Bu Kadis. Kemudian ada Pak Wawa, Kota Pekungguh, ada Bunda Dataib, ada Mama Ambo Yulizal Yunus, ada Uda Ambo Edi Utama, serta anak muda dan lain, ada Pak Primas, Pak Didi, dan Pak Dembo. Ambo mencari duta budaya itu alun lai menjadi milik orang basamu. Seperti pemilihan-pemilihan yang lain. Tak tahulah. Mungkin dek karena namanya duta budaya. Pangana orang kalau budaya itu kan langsung sejadul. Zaman dulu, kuno. Ternyata anak-anak kemanakan awak tidak. Kamu tahu tuh ada yang orang muda, si Yuda namanya sedang doktoral gini. Yud. Itu ada yang S2 dan yang lain-lain. Tetapi masih kitanya tuh kita masih punya anak muda yang masih cinta juga bangga kebudayaannya. Aku kira itu poin yang paling penting. Selama aku menganggap orang muda ndak amuah diajak ke kampung, ndak amuah menjalankan tradisi bahasa Minang pun kadang-kadang orang tuanya lama dulu rusakan atau bahasa bahasa Indonesia Raya. Nah, terakhir beberapa diskusi daring di Zoom itu buat semangat seluruh dunia. Setiap diskusi itu membicarakan mulai takana beliak kajilamu
bahwa awak harus mempakui sandi-sandi kehidupan sosial. Nah, mempakui sandi kehidupan sosial menembok kiro anak muda itulah yang menjadi andalan. Anak muda yang tahu je nagarinya, anak muda yang cinta je budayanya dan mau bangga dengan budayanya. Itu cuman kini enggak tahu bako alun seluruh kabupaten kota atau pemerintah itu memberikan kesempatan dan dukungan yang kuat untuk anak muda itu. Enggak tahulah bahwa mungkin bisa dapat pencerahan dari yang lain barangkali. Itu saja dari ambo. Selamat Duta Budaya. Bijo nang katumbuh, tampang nang kajadi, insyaallah. Kau boleh nato ngecek ka? Hari ini pak nyinyu saya. Assalamualaikum Pak Wagub. Pak Bu Kepala Dinas ya. Menarik pembicaraan sebetulnya tentang Hari Raya kan ada tradisi pulang kampung ya. Orang Minang sebagai orang perantau hanya selalu ingin pulang ketika ada hari baik, bulan baik. Tapi sebenarnya ada dua dimensi lain yang dianut oleh orang Minang. Ada nilai-nilai kehidupan yang lain yang sebenarnya dianut oleh orang Minang sebagai orang perantau itu. Pak, perantau sebetulnya adalah sebuah sikap hidup yang sangat kosmopolitan. Yaitu bisa menerima situasi dimanapun berada, di mana langit dijunjung, di situ bumi dipijak. Atau di magumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi, menurut ada peran diplomasi budaya yang perlu kembangkan kini. Maksud biaya, tiap tahun lah mengalami kemacetan yang luar biasa ya pada hal-hal normal. Ketika menjalan rayu sampai habis rayu, macet di mana-mana. Sehingga kos untuk melakukan mobilisasi di Sumatera Barat itu sangat mahal sekali. Untuk itu memang, ada ide tadi Pak Yuliar Yunus barangkali, biaya pulang kampung itu barangkali bisa digunakan untuk membangun semacam kesalahan sosial juga itu. Kalau seandainya ada sebuah sikap untuk bisa pulang ke mungkin tidak perlu tiap tahun misalnya, misalnya sekali tiga tahun atau sekali lima tahun. Sehingga kos untuk pulang itu bisa diinvestasikan untuk membangun kesalahan sosial, membantu masyarakat di kampung atau dimanapun berada. Gitu. Jadi modal sosial, modal yang dibawa oleh seorang perantau, kalau bicara dalam untuk diplomasi, mungkin engkau bisa diplomasikan, dilakukan diplomasi budayanya ke seluruh dunia. Masuk tradisi pulang kampung pada hari lebaran itu mungkin bisa dipajarak misalnya. Sehingga ada beberapa peluang sebenarnya modal yang kemudian terakumulasi untuk bisa membangun sesuatu yang lain. Toh dunia kini mungkin ketika kita merantau dulu ke Malaysia misalnya tahun 80-an, itu hanya mungkin bisa membeli surat dan surat itu seminggu baru sampai. Kini dalam hitungan detik kita bisa bertemu dimanapun lewat video call yang seperti itu. Kan. Teknologi memungkinkan sebenarnya pertemuan-pertemuan secara fisik, ya mota secara fisik dan menjelek bahas situasi yang terjadi pada masing-masing kita. Jadi menurut kita memang ada peran penting ya, yang mungkin bisa dimainkan oleh orang Minang, anak-anak muda Minang misalnya, apalagi yang disebut duta budaya, untuk melakukan sebuah diplomasi budaya. Bahwa orang Minang juga memiliki modal, selain kerinduan untuk pulang, tapi juga punya modal untuk bisa menjadi manusia yang kosmopolitan itu. Manusia yang bisa hidup di mana saja, yang bisa tinggal di mana saja, dan bisa merasa rantau itu sebagai kampung halamannya juga. Nah, kalau ini bisa kita bangun kesadaran kultural yang seperti itu, banyak sekali secara ekonomi, kos yang bisa dihemat ya, dan dia bisa diinvestasikan untuk yang sifatnya untuk membangun kesalahan sosial atau menjadi modal bagi kemajuan spiritual yang ada di Minangkabau ini. Saya kira itu ya, terbayang selama ini dengan kayak itu ya, bahwa sebenarnya ada satu hal yang lupa kita gali, yang kita kembangkan, bahwa orang Minang sebetulnya punya modal sosial yang sangat kuat, modal spiritual yang sangat kuat, punya pemikiran yang sangat kuat, bahwa mereka adalah bagian di mana mereka tinggal itu adalah kampung halaman mereka juga. Saya kira kesadaran macam itu juga akan menjadi semacam apa ya, semacam gerakan untuk setiap tahun itu Sumatera Barat tidak macet misalnya. Sumatera Barat tidak lagi mengalami crowded di mana-mana ya, sehingga
bisa menghemat ya, dan itu bisa digunakan untuk kepentingan yang lebih bermakna. Saya kira itu aja sore ini sumbangannya, mengingat orang Minang ini sekarang kan banyak sekali yang apa ya yang berhasil dirantau, dan saya kira ada banyak juga orang yang tidak pulang-pulang yang merantau Cino, dan ini saya kira juga sebuah bukti bahwa Minang sebetulnya bisa menjadi membangun kampung halamannya di mana saja. Selamat sore, makasih. Selamat sore kembali, Mak. Lah dapat lu saran serta pituah dari mamak kita serta budayawan di Sumatera Barat. Serta ada dari mungkin ada tambahan dari Mak Yulizal mungkin. Edi Utama tadi yang bergeraklah dengan pikiran Jania duta budaya ini sebagai fungsi komunikasi budaya dan diplomasi budayanya untuk mengumpulkan modal-modal yang pulang ke kampung yang tahun ini tidak digunakan. Nah, jadi itu kita jadikan sebagai modal sosial untuk membantu masyarakat kita di Minang. Karena Minang kita kan biasa pulang ke kampung tuh, sejauh-jauh merantau pulangnya ke kampung. Hujan name di rantau orang, hujan batu di negari awak. Namun negari awak tekan ayo. Semakin jauh merantau, semakin tekan kampung. Nah, jadi nanti tidak pulang ke kampung kini karena kita patuh dan memutus mata rantai COVID-19 balik ko. Kos nan tasiso nenda gunung ke kampung tu awak kumpuan agak separo adi sponsori dan mudo-mudo ko pikirannya lagi jania nan mudo ko picayo ko nan bapak-bapak nan mudo-mudo ko picayo ko adanya pandai membuat segala list model apa saja bisa nyebuat yo HP canggih. HP-nya lebih canggih pada HP ayahnya dan ibunya. Enak, tak jenang. Pak Is, kira mau setuju dengan Pak Edi Utama tadi itu, memang begitu, itu budaya Minangkabau, itu akar budaya Minangkabau, pulang kampung itu mesti, ya, ini tidak bisa pulang kampung, aku non. Gitu. Nanti sama-sama kita gerakan. Nah, di SMS tadi Pak kirim juga SMS yang pikiran seperti itu. Nah, terima kasih Janang, lanjutkan ke putra-putra yang lain. Iya. Aku lihat pada Mak Priza, penyambung kartu tadi. Pak Mak Aprimas, kita persilahkan. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Wakil Gubernur, Ibu Adis, dan Bunda Kandung, Pak Datuk, kemudian Dagi, kemudian Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang ada dalam kong, kemudian tersemewa kepada orang muda kita, kemudian Putih Bunsu, dan ada di dalam pertemuan kita pada sore hari ini. Mungkin ada dua hal mungkin akan mau sampaikan di situ. Pertama, ketika kita beberapa hari yang lalu mengikuti juga ada dialog tentang diaspora generasi muda internasional Minang itu. Jadi hampir sama mungkin semangat-semangatnya karena di Ramudo kita tuh sedang tagih, tagok dan takah ya. Sedang tagih-tagihnya. Jadi rasanya dunia aku memang bisa untuk diapakan karena Ramudo Minang kok inilah ada persatuan sedunia. Lalu persatuan orang muda Minang sedunia. Jadi mungkin dia bertanya waktu itu kami lambat pergerakan di rantau orang ranah apa nanti gue. Mungkin salah satunya mungkin aku lagi jadi jawab. Itu mungkin sebagai hari kebangkitan nasional dan dua hari yang lalu gitu apakan. Mungkin kami berbalik ke apa tema kita pada hari kini ko, yang mana bahari raya di tengah COVID. Kita mencari orang muda ko yang tinggi tingkat imunnya. Kemudian di sisi lain sebaliknya orang muda ko tinggi lah untuk menyebarkan wabah itu. Karena sebagai kurir apa pembawa itu pergerakannya tinggi, mobilitasnya tinggi. Jadi dari perspektif budaya apa yang bisa wak lakukan? Mungkin ko ke kawan-kawan wak di kampung kalau mungkin mahasiswa ya bisa tahu lah ya. Tapi yang seumur wak kawan-kawan itu kan suko pai ba motor pai nyanyi apa lah gogalan lah itu jadi nyo bergerombolan pai ka sampai rami apa upaya awak sebagai orang tu memantisipasi ko dari perspektif budaya awak ini itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Terima kasih kepada Mak Abrimas yang telah memberikan wejangan serta masukan kepada kami gitu. Kuliah kata terakhir kepada Bapak Wagub kita memberikan fituahnya baliak kepada untuk mainan kita kembali kepada Bapak Wagub, kita persilahkan dengan segala hormat. Mohon maaf Pak, boleh suaranya diaktifkan dulu. Sayangi dan kami cintai. Tadi diskusi sudah cukup panjang. Termasuk juga merantau. Kamu juga cukup lama dirantau 24 tahun ya. Karakato madang di hulu, bawah bebungo balun. Marantaulah bujang dahulu di rumah bebungo balun. Itu juga yang digesakan oleh Pak Wawa. Dulu belum terpakai, belum berguna, sekarang sudah berguna. Tapi kalau dilapai karantau, karakato, madang di hulu, tentu serupa itu. Kok jadi bujang ke pulau, iu Bali, belandak Bali, ikan parang Bali dahulu. Kok iu bujang marantau, ibu cari, dosa nak cari. Induk Samang cari dulu. Iko pituah-pituah dulu orang pergi merantau. Nah, anak-anak muda sebenarnya merantau kita dulu juga mencari kehidupan, mencari ilmu pengetahuan dari segi ekonomi dan lain-lainnya. Nah, zaman kini tentu kita berharapkan di Sumatera Barat ini bagi yang memerantau silakan untuk mencari ilmu pengetahuan, bagi yang di kampung pun juga harus kita bisa beracara kita mengelola, melestarikan adat budaya kita ini. Tapi dari tadi kami diskusi kami cukup senang mendengar anak-anak muda kita, pituah-pituah, apalagi pembawa acaranya, orang muda seorang itu luar biasa, terima kasih. Karena waktu beberapa waktu yang lalu, ini Ibu Ranti, Kepala Dinas Kebudayaan ini memang ditugasi dari kantor gubernur, dari Provinsi Sumatera, bahwa kembali kita jangan sampai adat budaya Minangkabau ini hilang. Jadi ini tugas dari Ibu Ranti. Jadi mengakomodir semua kebudayaan kita, kesenian kita, adat istiadat, adat diadatkan yang kita di situ. Nah, tadi kan ada juga permintaan pemilihan Ramudo atau Duta Minang, nanti silakan Ibu Ranti itu koordinatornya beliau. Nah, tentu anak-anak muda pada saat waktu itu ada lomba dilakukan. Apakah benar kan ada disinyalir orang bahwa kini anak muda indak lepat tuh aja mama. Lalu pojok kampung halamannya. Ternyata itu tidak banyak. Setelah dilakukan waktu itu lomba, ternyata banyak yang tahu Rukun Tiga Balai, tahu Katona Maleri, yang tahu Katona Mandaki, tahu Katona Mandata, tahu Katona Manurun. Ternyata pengetahuan mereka cukup banyak. Ternyata dugaan sementara itu salah. Nah, tapi tentu ada beberapa orang barangkali, anak-anak muda, itu orang muda itu tidak serupa itu. Nah, contoh kini nak gadia, wah kan ada putih bungsu tiga tadi, dia bisa menjahit, dia bisa menyulam, dia bisa masak. Tadi diimbau oleh Pak Wakil Wali Kota gitu, merandang. Nah, itu nanti silakan, itu akan dipasarkan bersama. Nanti yang hal-hal serupa itu, yang mendasar di ranah Minang, tentu ananda, jika seandainya pengen merantau, alangkah bagusnya sebelum merantau, itu dipelajari dulu. Jadi supaya nanti setelah tinggi-tingginya tabang bangau, balik ke bang juo, tentu wak indak canggung wak pulang-pulang ke kampung. Dan juga anak-anak muda, jika seandainya anak muda dirantau, janganlah pula menganggap orang di kampung. Kau pandia. Banyak serupa itu merasa, wak lah gagah kau di kampung, tak tahu mengada. Salah sedua kami di kampung. Wak. Nah, janganlah serupa itu anak muda. Karena orang kampung kau banyak juga pengalaman, banyak juga pengetahuan, banyak juga pulang dari rantau, banyak juga hebat. Nah, tapi ba'a kamuku anak muda kita ini adalah ingat ya orang anak muda orang Sumatera Barat kok egaliter. Jadi dia tidak mau menyambah-nyambah. Ini tolong ini karakter orang budaya Minang kalau pengen merantau. Awak enggak do menyambah-nyambah iyo sedoalahnya ndak. Argumentasi dulu awak pelajari logikanya. Dan liakanya ba'a. Lain masuk di akal awak ndak. Jadi tidak semua menuruti saja. Itu adalah egaliter orang Madang. Dan bahagia liter orang Padang ke pemimpinnya ditinggikan serantiang. Didahulukan selangkah. Itu seketiknya. Tidak ada orang yang luar biasa di Sumatera Barat. Iko tentu kalau merantau, awak tetap menghormati sopan santun di luar. Tapi itu adalah falsafah-falsafah Minang yang tentu awak pakai. Tahu juga kata-kata Erian Jogendiang. Tahu dan ranggih. Engkau mengalatiang.
Berarti itu harus awak pelajari. Dan itu lama mempelajarinya tidak bisa dengan kata-kata, tapi mana malaria engkau? Mana rangka kemengelatian engkau? Adonan cadia orang awal. Beranang air, ikan dalam air, lah tahu jantan betinonya. Itu hebatnya orang awal. Alih bisa. Itu anak-anak muda masih banyak harus belajar tentang tata cara, adat istiadat Minangkabau, dan juga apa yang dipelajari oleh datuk-datuk awak, nenek mama awak, ini-ini awak, barangkali ini perlu diperdalam. Dan tolong sampaikan ke kawan-kawan Ramudo Minang, bahwa adat Sumatera Barat ini jangan pula dianggap. Kau kan ada perdebatan tuh kalau di rantau. Wah, itu tidak sesuai dengan agama Islam. Dia punya si tiga, katanya. Adat besar isyarat, syarat besar ketibutlah. Tapi kenapa kok dia ikut ibu? Ini anak-anak, anak muda-muda, tolong jalehkan. Mangga Sumatera Barat, kurang Minang kok, ikut ibu. Ini perlu anak-anak. Karena kalau merantau nanti ada yang mengecian seperti itu, lah mengalah saya. Tapi awak tadi kan awak dia egaliter nih. Awak harus bisa bertahan dan punya argumentasi tentu untuk pelajari. Nah, jadi mau kasih kami di Kokapai Merantau pelajari dulu sandi-sandi Minang kok, pelajari tata tertib, tata cara, adat istiadat, sopan satu dan lain-lain. Kemudian anak-anak di kampung halaman, anak muda, kesempatan kok banyak akan diberikan. Kami sekarang kan sedang merancang ini. Jadi kalau nanti fase ketiga COVID-nya selesai, kita akan masuk di sektor ekonomi. Tadi di awal, boleh sampaikan bahwa nanti kita akan fokus adalah sektor pertanian, ketahanan pangan, pariwisata, dan UMKM. Di sikulah peranannya. Bahkan nanti UMKM ini kami minta anak-anak muda ini ketua kumpulkan. Laki ini kan di, contoh di Kota Padang, Pak. Dan menjaga kini anak muda. Oh, dan tradisional tinggal pasak. Dan gagah-gagah. Kok kini mereka lah kafe-kafe. Kok yang punya. Lah kini semenjak orang COVID kok, kafe kok no banyak kini. Dan di pasak kini lah payah balarang-larang gue ke pasak. Jadi ini sudah ada satu kemajuan. Anak muda ke depan adalah bagaimana merancang satu produk bahan baku Sumatera Barat, dijadikan satu produk, kemudian di-packaging dengan bagus, tolong cari pemasarannya, ekonomi, kesempatan kerja, bakal rajo anak muda di Sumatera Barat, jika si anda dapat merantau, itu adalah tugas kami memfasilitasi ke depan. Sehingga anak muda kita tidak ada yang pengangguran. Sekarang masih 5,25%. Nanti tidak ada lagi yang pengangguran seperti itu. Ini ada negari awak tertinggal, 122 negari. Nah, tolong kita cari itu negari mana tertinggal. Bersama-sama kita garap itu. Itu tugas awak kemuka. Jadi anak muda, kita harus percaya diri, hidup adalah perjuangan. Tidak ada orang yang sukses tanpa perjuangan. Kalau kayu mana orang awak, kalau anda berjuang, capek, abis itu abis pikir walita. Untuk itu, mari kita, anak-anda, punya kemauan dan kini tidak ada lagi yang tidak sekolah, belajar IT, ilmu pengetahuan, dan iman dan takwa. Itu adalah sendi orang Minang. Orang Minang, kalau painya kainu, kamaratau, tidak sholat, tidak sembahyang, itu orang Minang. Ini perlu anak muda. Jadi tidak ada lain anak muda ini tidak sholat. Tolong semua kawan-kawannya. Malu awak tidak sholat. Malu awak tidak sekolah. Malu awak tidak sholat. Malu awak tidak beradat. Malu awak tidak pakai tata tertib. Barangkali ada budaya malu untuk mempertahankan supaya awak disegani orang lain. Jadi anak-anda semua sadonyo. Mudah-mudahan dengan ada diskusi kok kita mulai dulu. Diskusi supaya ada lo pulau mengimbangi tadi ada menyabui sudah ada yang Minang internasional apa namanya itu ya gerakan ada Pak Fasli Jalan dan minggu lalu juga diskusi dari Sydney baca lihat akhirnya wak mulai pulau anak-anak muda risiko baca ru menata baca ru wak diskusi zoom go sampai lo keluar negari kalau perlu jadi kau kan semacam jaringan network ya kemuka ya untuk pemasaran awak jadi ekonomi awak kau MKM kau pasarkan keluar negari. Randang kini kon payah kubuah beraton tuah diminta randang. Nanti kopi Solo kita ekspor dan lain-lain banyak komoditi kita sehingga nanti ekonomi Sumatera Barat akan bangkit dengan budaya kita tinggi, ekonomi bangkit, generasi muda, anak muda yang berperanan itu ke depan. Nanti tua-tua sudah minggir leh. Ya kalau zaman kami kok habis cuma. Nah, muda yang akan menjadi pemimpin ke depan. Dan orang yang akan hebat di Sumatera Barat ko kemuka generasi muda kita kini hampir 40%. Silakan ananda ambil kesempatan iko. Ananda pikirkanlah
bahwa kita membangun Sumatera Barat ke depan, pemerintah memfasilitasi, ananda ahli teknologi. Teknologi, ayo kita kawinkan teknologi itu dengan kemampuan kita di bidang ekonomi, di bidang budaya, di bidang organisasi kemasyarakatan, adat istiadat kita, ketakwaan kita bagus, kita cinta, kita damai di Sumatera Barat, sehingga kita bisa menjadi contoh bagi provinsi lain dan ada Indonesia ini. Terima kasih banyak barangkali dari Ambo. Mohon maaf jika ada yang kurang. Mari kita sama-sama kemuka. Bila ada waktu, mari kita diskusi. Mungkin barangkali ada yang dapat masukan-masukan yang perlu kami sampaikan kepada orang muda, akan kami sampaikan dalam rangka menata kehidupan awak dan kemuka dengan penuh tantangan. Apalagi setelah COVID ini, pertumbuhan ekonomi awak saat ini tinggal 2%. Jika sampai Agustus, kita tinggal 0.3%. Setelah sampai Agustus, COVID sudah selesai, kita pertumbuhan di bawah 0%. Iko yang akan menjadi tantangan kita bersama, dan generasi muda, ramudo ikut berperan dan memulihkan ekonomi ini nanti. Dengan tetap awak pakai budaya Minangkabau, tentu tetap kita terapkan, dan kita tetap bersandikan kepada adat pesari sarak-sarak pesari kita pula. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Gubernur yang telah memberikan wejangan serta saran masukan. Serta Nenek Mama Alim Ulama Cedek Pandai Budo Kandong di Papai Rumah dan Gadang. Orang muda putih bungsu. Serta para audien atau hadirin yang telah satu dalam diskusi kita menjelang hari raya ko. Dek karena siang lah beberapa hari kot malam lah berminyak. Mohon maaf dek kami orang muda umur halus serta tampak jaguang. Dek darah halus serta tampak binang. Dek kami masih muda mata. Ampun jurilah kami pulangkan. Mungkin kepada Nenek Mama Alim Ulama Cedek Pandai, Pak Wali Kota, Pak Wakil Gubernur, Nenek Mama yang ketik pasal bina munak gadang pasal bigala, mohon maaf kot ambo ada salah. Tolong dimaafkan kutiah kapeh dapat dilihat kutiah hati bakadaan. Kok salah ambo mengecek rila je maaf tolong barikan. Mungkin itu saja. Wabillahi taufiq wadayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Sama. Pak Erwin, terima kasih Pak Erwin. Pak Wakil Gubernur. Selamat hari raya, Pak. Saya pulang kampung ke Taluk ke Pertua. Boleh pulang kampung. Nanti langgar disiplin, Pak. Oh iya, benar. Dia awak pulang kampung di Pareso di Bandung. Itu hari raya ke provinsi itu, Pak Wagub. Ya termasuk pada Datuk Yeye itu udah bisa pulang. Setiap menggari ditebak kan yang dia. Iya, benar. Pak Wagub ditanya di Pak Wawa. Budi awak raya ke provinsi. Ah, iya. Kan ni. Pintu aku habis raya, pintu kabar, pintu pagar bak kunci. Bapak tu nak pek tadi tu. Maaf. Bapak. Kunci pintu pagar. Betul lah. Bapak tu lah nak pek tadi tu. Bapak nak, Mak. Ya, Pak. Misi pamit, Pak. Bawa dulu. Terima kasih banyak. Selamat, semangat, sehat. Hai, Idul Fitri. Semuanya hebat. Kamu do, semangat. Biju, langkah tumbuh, tampang langkah jadi. Insyaallah. Orang yang lupa pakai rabat. Minggu depan pakai rabab ke tempat. Itu buyan Pak Wako. Ya. Ya, selalu Pak Gubernur. Tendang salah tadi. Tolong diaminkan saja, Bunda. Diaminkan saja. Terima kasih, Mbak. Ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matiannya bahasa. Iya.
Pan, Ivan, makasih Pan. Mau Bang. Ya, Bang. Ya. Ayo, sebenarnya ya. Eh, yang mesti masuk. Ya. Mantap, mantap, mantap. Sebelah kanan, sebelah kiri. Ulang, sebelah lihat, ulang nanti ya. Ya, buat rabak ke tempat Wagub. Ah, pakai rabak. Yo, Pak Wagub. Ini macet, Fauzi. Fauzi macet, benar. Fauzi, Abi anginnya. Angin kencang berbuah mah. Nggak sampai jarora. Amwi lagi. Uwe buku lah Bobby lu. Mana buku lah mak. Iya kok mak. Ri buku lah Ri. Oke, Pak Is, Yuda, Andre, dan seperti bunsun yang lain, insya Allah besok kita coba komunikasi. Buku di rumah mak itu. Buku di rumah mak. Buku, lumayan mak tunggu buku di rumah. Iya, di rumah macam-macam. Ya apa primas ya? Sampai mama. Mantap bang. Gue baru perdana mak. Iya sambutan. Dalam bakat sudah sampai seminggu disiapkan. Ternyata bisa alhamdulillah sampai 35 orang yang satu tadi. Iya iya. Alhamdulillah. Semangat, semangatnya. Semangat. Ya, walaupun jauh-jauhan. Maulin tuh, maulin. Ah, baik kebukuan. Seperti baju. Baju mana tuh? Unsur lemaidang tuh, lemaidang. Marandang karayu, mak. Ah, lah sudah rendang. Dah rendang ya. Lah sudah rendang. Rendang paku saya. Rendang di Pariaman mana Mas Pak? Oh, nang Pariaman ya. Rendang Pariaman itu lain lah Mas Hero. Nalokan ya. Ya, itu tandai olin. Bro. Alhamdulillah. Ayo. Coba nanya. Dindu guru di Pariaman. Pariaman itu tandang rendang salam. Rendang salam ada batu. Enggak ada batu. Pak Dr. Hermawan. Iya. Pak Dr. Dedi. Pak Dr. Hermawan An. Mic-nya Pak Dr. Dedi dah. Iya, iya. Gagal kecepat tuh. Iya, gagal. Oke, terima kasih banyak. Ya. Ini kalau misalnya. Lah, balik izin dulu. Ya, oke, Bang. Kita buat cilai besok, Mak. Ya. Insyaallah. Oke, okay. Makasih. Kita libatkan ya. Lebih banyak orang do bajak Pak Hermawan An itu. Iya. Banyak itu mahasiswa-mahasiswa yang lain itu. Banyak kawannya tuh. Iya, banyak kawan sininya anu tuh. Ya. Kok di Damas Raya ada dengan ya, malam kalau enggak salah ada organisasi mahasiswa Minang nyo. Mungkin Bang Udonan dari berbagai rantau tuh ingin satu kayak aja. Iya. Pak M ada tuh. Pak Doktor. Ya. Emeraldi. Coba like, mulai visual Pak Is dan Ramudo sadonya. Coba cari nomor HP mahasiswa-mahasiswa yang dirantau. Iya, Mas. Itu ada kan. Temu mahasiswa yang dirantau, lalu selama bulan puas kalau bisa di Rayo, hari kedua atau ketiga, coba kontak jenyo baharus perasaannya nyo dirantau tuh. Ya, iya. Mak. Dari mahasiswa Minang dan di luar negeri siapa gabung katanya Mak? Ah oke, okay. Berarti juga raya ketiga mungkin atau raya kedua? Halo? Gimana? Ah itu gue ikut kok. Bah curhatan mereka dari raya di rantau. Ya. Berarti. Entah nggak ya? Jadi namu silaturahmi akbar tuh dari Mak.
Boleh kita bikin namanya. Kita bikin namanya tapi itu substansinya, ya. Siapa? Ya. Bari Rayo itu. Ya, Bari Rayo. Bari Rayo sih. Ya, Bari Rayo. Bari Rayo sih. Lanjut kue tuh, Mas. Bari Rayo. Nah, Rayo sih namo. Nah, saya memang koordinir itu Yuda, Faiz, Andre, berlakukan karena ada TK. Koji, saya nak koordinir. Mulai bisa. Untuk ini jantangnya Pak Fauzi, Mas. Jadi mulai bisa Fauzi, Mas. Fauzi. Iya. Jadi melalui semua Bakar Rajo itu mencari alamat-alamat itu. Nah, akhirnya bisa sama tanya nih. Siapa? Siapa itu Pak Primas, Pak Didi itu tuh, Mas? Ya, siap. Ya. Ya, terima kasih Pak Primas. Ya, terima kasih ya. Sama-sama, sampai jumpa besok insya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mak Datua, pergi dulu, Mak. Ah, nak kan bapak pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamit dah tu. Balik ada saudaranya nini mama Ramudo kuti bungsu saudaranya, mohon maaf pada awak kan ayo, mohon maaf sebab minal izin wal faizin. Adik-adik. Jadi selamat sampai jumpa, mudah-mudahan buku kini kok dengan yang manis-manis. Tapi mau zin untuk tahun besok sih. Kak. Mangara. Selamat tak kue. Kami merandang hari ko. Yo manyo, calian lah. Randang di bawah, kami dateng. Alah itu. Iya, enggak kami itu. Besoknya kan baraya hari tanang. Hari tanang lagi poso terakhir. Merandangnya kini. Randang biaman lama, Mak. Membuat ketupat, usai. Randang biaman lama, Mak. Oh, boleh dicoba. Itulah. Kesel nak. Tunggu ke selesai ini. Ya. Kabar yang mana, Kak? Dadah. Dadah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Thank you.